Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Isu. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda masih pengalaman kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okay guys, sebelum ni macam biasa kita dah dengar cerita dia. Kita pun dah tahu background dia, tapi tetap kita nak perkenalkan diri dulu. Yalah, tapi sebelum tu, yang mana baru singgah tu kan, yang belum tengok Pak Wan, pergi dulu Pak Wan, link ada kat bawah, kau jangan tanya mana Pak Wan. Ada, ada kat bawah. Penatlah aku cerita, ya Allah. Hai, banyak kali cakap mana Pak Wan, Pak Wan. Bawah ni ha. Okay, jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan pada korang yang belum follow kita, kita orang punya social media, kita ada TikTok, kita ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, apa lagi mau. Cuma jangan minta Spotify lah, itu nanti ya. Itu nanti dia akan datang insyaAllah. Betul. Okay, dan, baik. Dan kepada korang yang masih yang berminat untuk bercerita dengan saya Tachin, mungkin minta tunggu dahulu kan, sebab ramai sangat caller dan casting, ramai sangat. Dan sebelum tu Jok, sekarang ni kita orang shoot dekat Kemunting Beach Resort. Macam biasa dekat sini ada kolam, ada korang boleh buat BBQ, semua ada. Yang paling penting, pantai free. Pantai free. Yang mana tak ada kau boleh ada kan sini. Betul lah. Dan satu lagi, satu lagi. Sini kita orang memang konten kita seram, tapi kita promote tempat, dan dia pun tajir tempat kita, kita shoot ni semua kan. Jadi tolong promote je, tak ada benda pun. Okay, betul. Ini kalau semua nak seram kita, kalau betul hari tu pernah kita promote kamus digital, takkan tu pun nak seram juga tak? Logik lah sikit. Betul. Alright, baik. So kita nak kenal, mungkin okay, kita dah kenal lah kan? Jadi yang mana baru singgah ni, terjumpa Santai Chill, ha, dengan siapa kita bercerita ni kan. Baik, kita berkenalan dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Ben. Saya Ipoh, umur 26 tahun. Yang mana baru mengenali Ben Amir, pujaan gadis-gadis kan? Jadi kita bersama eh, bukan senang kita nak dapat artis ni mewakili Malaysia. Kalau kau nak tahu, Ben Amir ni dia mewakili taekwondo untuk Malaysia. Taekwondo untuk Malaysia sekitar tahun 2012 2012 2012. Taekwondo dan juga coach chess. Coach chess gila. IQ tinggi mat. Baik. So, ni bukanlah cerita seram taekwondo mahupun chess. Jadi untuk kali ni, hari tu Pak Wan kita dah cerita pasal sihir. Kan? Yang kedua, adakah masih sama atau cerita yang lain? Ni cerita lain lah. Dia berkenaan dengan apa? Saya rasa yang first ni mungkin saya nak cerita pasal zaman saya belajar. Zaman belajar. Zaman belajar. Okay. Tempat ni dia kalau tak sekolah, universiti. And sekolah lah, sekolah. Sekolah. Sekolah lah, sekolah. Sekolah. Siap, semua sekolah mesti ada. Betul. Kan? Okay. Adakah sama macam cerita kat sekolah kau? Hantu Jepun. Tak. Hantu Jepun. Banyak hal lain. Aku malas nak cakap lah. Kan sebut-sebut pun tak elok sangat. Baik, terus kita dengan cerita yang pertama, dipersilakan. Untuk kali ni saya nak cerita zaman saya sekolah tahun 2012-2013. Sorry, 2013-2014. Zaman tu saya buat sekolah di utara tanah air lah. Sekolah boarding school lah, sekolah sama penuh. Dekat sini sekolahnya agak rare sebenarnya, sebab sekolah dia bukan macam sekolah biasa-biasa. Asrama nak ke kelas dia pun lebih kurang 800 meter. Asrama nak ke padang lebih kurang tak sampai sekilo lah, 900 meter lebih. Agak jauh. So boleh faham lah mana macam mana orang fit dia kat situ kan. Asrama dia ni pun bukannya asrama, dia lebih pada rumah.
Lebih pada rumah sebenarnya. Okay. So kat rumah tu pun macam-macam kisah lah. Sebab rumah tu tahun, tak silap saya, battalion tu dibuat tahun 1920 lebih, tak silap saya. So sangat-sangat lama. Okay. Dia so kisah dia sebenarnya ni cerita pasal junior saya lah. Zaman tahun 2013 dia cerita pasal junior-junior saya. Dia orang masa tu form 1. Saya ingat lagi kisah ni bermula apabila ada seorang hamba Allah ni, perempuan lah. Dia ni rare sikit lah bagi saya. Dia berani tau melalui satu anak sungai daripada asrama nak ke kelas tu. Ada satu jalan potong tau sebenarnya. Melalui belakang asrama. And dia, lorong tu sungai, sungai kecil je. And lorong tu sangat-sangat keras lah bagi saya. And saya sendiri pun nak lalu situ 50-50 juga sebenarnya. Okay, ada ceritanya apabila perempuan ni 2-3 kali lalu situ, benda tu mulai suka dekat dia. Okay. Okay, benda tu mulai suka dekat dia. Berpuncanya satu kali tu dia lalu situ time dia tengah period sebenarnya. So dia lalu jalan tu, memang dekat lah asrama perempuan dengan dia boleh potong belakang tu, ada macam lorong kecil tu, dia masuk dalam tu, lalu belakang. And bila dia sampai kat kelas, masa tu dia kena rasuk untuk kali pertamanya. And masa dia kena rasuk tu, sebenarnya dia melibatkan ramai lah. Bila dia seorang start kena rasuk, ada 5-6 orang lah berturut-turut kat belakang dia. Follow, suka follow-follow rapat kan. Okay, tu cerita mula-mula dia. Maksud dia macam mana orang kata peristiwa histeria ni bermula je dekat sekolah saya tu. Daripada seorang jadi ramai. Daripada seorang jadi ramai. Okay. Okay. Yang seorang ni, yang tadi tu lah, yang budak tadi ni, dia mula-mula bukannya kata teruk sangat lah, dia sekadar histeria biasa. Lepas tu dia jenis, dia suka termenung sendiri-sendiri, dia tak ada nak bergaul-gaul sangat lah. Cuma apabila melibatkan yang lain, melibatkan yang lain ni ada, dia jadi kritikal sikit lah. Sebab ada sekali tu masa prep malam, dia dengan beberapa kawan-kawan dia yang lain tau. Sebab saya ni suka prep sorang-sorang. Okay, prep saya selalu kat foyer tau. Bawah foyer saya tu ada macam dataran besar, sangat-sangat luas lah. And dekat dataran tu lah, dia sorang-sorang je main kat situ malam tau. Dia sorang-sorang je main kat situ. Lepas tu saya bukan kata apa lah, sebab saya lepas roh mak saya meninggal, cerita Pak Wan hari tu kan, mak saya meninggal tu, lepas benda tu saya ada belajar something untuk diri saya lah, untuk pertahankan diri saya. So bila saya nampak dia ada sorang-sorang, saya nampak lah ada beberapa yang join-join dengan dia. Okay. Boleh faham maksud saya tu? Cuma aku jelaskan ni, aku faham tapi takut ada yang kurang dia faham. Macam seolah-olah dia bermain dengan sekawan makhluk di alam sebelah. Okay, baik. Dia macam bermain dengan kawan-kawan dia tu lah. Dia main apa tu? Lari. Dia berlari-lari macam orang gila. Maaf cakap lah, macam orang gila. Lari sana, lari sini, lari sana, macam tak ada tujuh hidup. Sampai satu ketika tu, saya pun macam, masa tu saya kat atas, saya senyap lagi tau. Saya nampak benda tu, saya bukannya kata apa, sebab saya tak berani, sebab benda tu dah lama kat situ. So saya risau, saya punya ilmu tu tak cukup lah, untuk kalau kata benda tu keras sangat, saya pula pengsan je lagi kan. So dari ceritanya, adalah beberapa pelajar jumpa saya. Sebab tu lah saya seorang yang kat senior kat situ. Dia kata, "Abang, tolong abang, ni seorang-seorang yang berlari ni bang," kata kan. "Ada apa ni kan?" Lepas tu saya pun macam, "Ha, tak apa, kau pergi kutip budak tu." Seorang ada kawan-kawan dia lah, pergi kutip, pergi tangkap dia. Tangkap bawa naik atas. Bawa naik atas, saya tanya dia, "Kau kenapa seorang-seorang main kat bawah, gila ke apa?" Padahal kita tahu ni tau, tapi kita tak nak tunjuk kat orang lain yang kita nampak tau. So saya cakap kat dia, "Kau buat kerja gila apa?" Dia kata apa, "Eh, mana ada gila," kata. "Tu kawan saya main 5 orang 6 orang lagi tu," dia tunjuk. And masa tu kami kat tingkat 2 tau. Tingkat 2 lah. Kami kat tingkat 2. And dia tunjuk tu dekat atas, macam orang panggil apa, macam fencing dia tu. Benda tu duduk atas tu. And saya tengok benda tu, and budak-budak lain dah macam Uhara lah. Bila start dari situ lah, masa tu ramai-ramai lah. Yang mana perempuan kat situ boleh kata 100% memang semua tongging lah. Memang semua kena rasuk on the spot lah. So semua benda tu masuk lah pada dia orang. Okay. And so masa tu rawatan, nak kata panggil ustaz, memang saya, kami panggil lah, kami punya warden apa semua kan. Tapi saya orang yang paling tua kat situ, and saya pun rasa tanggungjawab sebab kita belajar kan. So kita pun buat buat rawatan sikit-sikit lah, baca apa-apa yang patut apa semua. Okay, and alhamdulillah lah malam tu tak adalah kata teruk sangat. Okay, yang teruk dia bila masa tu rasa je dah
3-4 hari lah. Benda tu hari-hari jadi tau sebenarnya. Hari-hari jadi, cuma hari ketiga tu kritikal lah sebab salah seorang daripada perempuan ni, masa tu kami kelas, tengah prep lah, tengah study, tiba-tiba, "Abang, cepat abang, cepat," kata. "Kenapa? Tu ada orang terkejut memang," kata, tingkat tiga. Okay. Tingkat tiga. Saya pun berlari lah pada kelas saya. Kelas saya pun tingkat tiga. Saya pun berlari, berlari. Pergi kat perempuan tu, saya tarik lah. Saya tak fikir kalau lelaki ke kau perempuan kan, aku tarik kau dulu, apabila kau terkejut kan. Tarik dia, peluk. Tarik, bukan peluk dia lah. Maksud dia peluk tu macam tarik rangkul kepala. Kita tarik ke bawah, pergi jatuh dulu. Saya tanya dia, "Eh, kenapa kau duduk atas ni berdiri tadi, nak mati ke apa kan?" Dia kata, "Eh, tu kawan dia kat depan. Depan tu ada pokok." Kawan tu kat depan, kata. And depan tu tahu apa dia sebenarnya? Apa? Kak Pun lah senang cakap. Oh, okay. Dia ada yang nampak tau, seorang lagi hamba Allah dia nampak. Tapi bukan ni, dia lelaki lah. Dia lelaki, dia nampak. Dia kata, "Bang, itu bukannya," orang kata apa, "macam Kak Kakak Pun cantik ke?" Dia kata kan. Saya kata, "Kalau kau nampak kau jangan tegur," kata, "biar kat dia. Biar kat dia." And abang boleh bayang, saya tarik budak perempuan tu, benda tu ikut belakang saya. Okay. Ya, okay. Kau tarik, dia ikut belakang, maksudnya dari pokok tu. Saya pun, daripada pokok tu dia terbang ke depan, ke tempat saya ni. Pokok tu dengan orang kata tembok tu lah, ada ikut dalam rasa 5-6 meter juga rasa. So jauh lah, bayangkan kalau budak tu terjun, memang tak sampai pokok, memang terjun ke bawah dulu lah cerita dia. Betul. Perempuan tu dengan pakai kain dengan apa, memang takkan lompat lah cerita dia. So masa kami tarik tu, bawa ke kelas, bawa ke kelas dia tu, nak tenangkan dia lah. Tapi okay, kan saya cakap tadi Kak Pun tu follow saya kan. Budak yang saya cakap dia nampak tadi ni, dia kata, "Bang, boleh tu ikut kita bang, boleh tu ikut kita bang." Dia takut tau. Saya kata, "Yalah, tak apa, biar kat dia, biar dulu." Tarik sampai kelas, saya kan boleh, macam dia seorang yang nak kena. Saya punya expectation, kalau seorang kena sudahlah kan. Tarik sampai kelas, budak kelas baca Yasin. Okay, budak kelas baca Yasin. Terus semua kena, bukan semua lah, boleh kata 30% daripada perempuan kat situ kena rasuk. And semua baca Yasin sekali. Dia kena rasuk tapi baca Yasin sekali? Yes. Ui, ma. Maksudnya okay, dia macam dia mengajar kita balik tau. Macam seolah-olah macam, "Eh, kau baca salah, mai macam ikut aku, ikut aku baca betul betul." Ibarat dia macam tu lah. Dia mengajuk lah kan. Dia mengajuk. Faham. And budak ni masa tu dah menangis-nangis lah, budak lelaki tau. Dia menangis, dia bukan menangis macam ni, bukan menangis masa saya menangis macam budak-budak tu, taklah. Cuma dia menangis tu macam seolah-olah dia dah terlampau gerun lah. Sebab dia nampak tau, dia nampak dengan mata dia sendiri. And kita pun nampak, tapi kita macam, bagi saya benda tu biasa lah sebab saya dah pernah belajar. So nak ada ceritanya, orang cakap benda tu berlarutan sangat-sangat lama tau sebenarnya. Sampai satu tahap tu dia ada kisah lah sebenarnya di sebalik, lepas saya merawat-merawat budak-budak ni sampai elok apa semua, ada kisah. Satu kisah tu saya tak mahu cerita lah sebab dalam tu aib lah sebenarnya. And menyebabkan saya tak nak dah tolong dia orang. Faham. Okay. Lepas saya tak nak tolong tu, nak ada ceritanya, benda tu berlarutan sampai tahap benda tu cari saya. Okay. Sebabnya saya dah bunuh salah seorang daripada geng orang. Tapi saya terpaksa, saya terpaksa bunuh. Bukan bunuh tu maksudnya kita pergi ambil pisau bunuh, tak. Yalah, sembelih. Cumanya kita sembelih. Saya masa tu budak perempuan tu dah seminggu straight tau, kena hari-hari. Setiap masa pergi masuk asrama kena, keluar kelas kena, masuk sini kena, pergi masjid kena. Kita tak tahan lah. Secara dia saya paling senang nak mengajar, kita sembelih lah. Lepas sembelih tu lah dia orang buat taik dengan saya. And bila benda tu jadi, saya dah tak nak buat dia orang, tak nak tolong dia orang. Lepas daripada tu lah, benda tu mencari-cari saya. And bila dia mencari saya tu, bukannya kata dia mencari tu ni, dia jerit-jerit nama saya apa semua masa tu. Bayangkan daripada tingkat tiga tu, kat bawah, saya kat bawah, dia boleh dengar dia orang panggil nama saya. "Woi, mari sini, aku cabar kau. Lawan dengan aku," dia kata. Tapi saya tak layan lah. Saya tak layan. Cuma dia, orang cakap, dia punya, orang cakap ending dia lah, dia kata ending lah. Ada seorang hamba Allah ni, ustaz lah. Ustaz dia sangat-sangat profesional. Dia tolong ubatkan balik semua yang ada kat situ. Cumanya selepas sahaja dia berubat kat situ, dia kena sakit tulang belakang, reput. Perawat tu perawat tu yang kena sendiri.
Sakit sebab tulang belakang reput. Perawat tu kena. Saya alhamdulillah tak kena macam tu. Tapi sebab mungkin perawat tu pun jenis betul-betul nak berubat, nak tolong sampai settle kan. Dia buang pun semua, tapi itulah kesan daripada dia, tulang belakang dia reput sampai sekarang. Sampai sekarang ustaz tu alhamdulillah hidup lagi. Cumanya tulang belakang dia tak boleh berdiri, tak boleh ni sangat lah. Sampai sekarang. Maksudnya ramai sangat ke benda tu? Terlalu ramai? Tak silap saya lebih dari 50 ekor kot. Uyo. Sekampung lah tu. Ada sekampung sebab cerita dia, kisah cakap tadi, asrama lah tu tahun 1920 lebih dah ada, dah wujud dah benda kat situ. So dalam asrama kami tu memang ada kes bunuh, ada kes mati, ada kes bunuh diri, macam-macam ada. Sebab dulu rumah tu rumah apa nama, Jabatan Kerajaan lah. Saya tak maulah cerita apa dia kan, Jabatan Kerajaan lah. Banyaklah kes-kes bunuh-bunuh diri, kes mati, kes apa semua. Yang benda tu merebak kepada budak-budak lah. And sungai yang secekat sungai tu, yang ada anak sungai belakang asrama tu, sungai tu sebenarnya dah ada kes, dah kena budak perempuan kena rogol kat situ. Aduh. Ada macam-macam kes, kes bunuh, kes apa, ada bunuh buang dalam sungai tu. Banyaklah kes-kes kat situ sebenarnya. And benda tu lah yang menyebabkan budak-budak yang ada asrama tu, memang kami masa form 4, form 5 memang kami cukup-cukup jaga particular. Jangan bagi budak-budak lalu, perempuan-perempuan yang pirik-pirik ni janganlah buat kata-kata nak lalu kat belakang. Sebab benda tu memang sangat-sangat bahaya lah benda tu. Kalau penampakan sikit-sikit tu kita boleh terima akal tau. Maksudnya contohlah kalau jumpa Kak Ponti lah. Kak Ponti ni kalau kita tengok dia, kalau orang cakap cerita Pontianak harus sudah malam, orang kata seram. Dan bagi saya hantu, bagi saya Pontianak dalam tu tu comel lagi. Yang main karik tu tak comel apa kan. Betul lah tu. Comel lagi. Tapi kalau tengok betul-betul real life, saya rasa kalau orang tengok orang boleh pengsan lah. Tak siap-siap ada orang lari tak cukup tanah. Itu hakikatnya lah. Siapa kata boleh tengok tu, saya tabik lah sebenarnya. Sebab tu saya sendiri pun, orang tanya saya buka hijab ke apa ke, saya kata saya tak buka hijab, tak ada apa. Saya boleh nampak bayangan semata-mata. Bukannya saya nampak seketul-seketul muka dia, saya pun tak berani jujur cakap. Okay. Dan perawat yang macam mana perawat tu settlekan masalah tu? Apa-apa yang dia buatkan? Pagar ke atau memindahkan ke? Dia masa tu macam ni lah. Orang cakap okay, daripada kalau saya cakap tadi asrama ke kelas sangat-sangat jauh kan. So dia terpaksa merangkumi keseluruhan tu. So sepanjang jalan kat situ tu dipagar, and menyebabkan melibatkan berapa ramai kaum-kaum dia kat situ. That's why dia sangat-sangat teruk kena, kena efek. Maksud dia dipindahkan lah keluar? Dia pindahkan. Nampak proses pemindahan ni? Masa tu yang ada adalah beberapa orang termasuk saya lah. Tapi kami tak ada involve secara cakap secara direct lah. Maksudnya dia lebih kepada ustaz tu yang uruskan, kami cuma cover-cover je dari belakang. Maksudnya kalau ada terlepas ekor dua ke apa ke, kami kontrol lah. Macam tu sahaja. Selebih-lebihnya memang dia yang kontrol. Sekolah ni sampai sekarang ada lagi kan? Sampai sekarang ada. Sampai budak-budak dalam tu bukannya budak-budak bodoh, bukan budak-budak joki. Faham. Tak kisah sekolah mana pun kan, tapi daripada cerita ni hui. Lain macam mat eh, keras sekolah ni. Tak, aku masih terbayangkan lah. Terbayang bukan apa, sebab perawat tu sampai sakit tulang kan. Sampai tertanya-tanya macam mana proses pemindahan ni, adakah dia halau ke atau kau pergi ke sana kan. Nak tahu lah kadang sampai macam mana boleh efek tulang belakang tu. Tapi aku rasa mungkin benda ni kemungkinan besar dia lah. Bisa dia. Bisa. Kemungkinan besar lah. Saya tak pasti tau. Cumanya orang cakap sebab lepas dia buat tu memang dia, dia boleh cakap macam flat lah, flat. Kita dah barai gila lah. Sebab dia buat tu 2 hari lah, 2 hari lebih. So memang dia flat. Lepas tu dalam seminggu lepas tu dia sakit. Kami tahulah sebab dia orang rapat dengan kami kan. So lepas tu dia sakit tu, check hospital, tulang belakang dah masalah. Mula-mula kami tak tahu reput dia macam ada masalah macam tu. Kami tahu macam tu je lah. Sekali-sekali lepas 2 bulan tak datang sekolah. So bila tanya kenapa, rupanya tulang belakang dah reput. And tak boleh pulih sampai sekarang. Sampai sekarang masih macam tu. Okay, apa pun dia punya pahala memang besar. Betul lah. Macam ni kan, ni satu jihad ni kan. Dia jihad menentang apa, apa kebatilan oleh bangsa-bangsa jin yang mengganggu anak murid pada jihad untuk belajar kan. Betul. So bukan senang juga sebenarnya untuk bertugas sebagai seorang perawat ni. So, nampak macam kau tengok baca-baca zop tiup-tiup hilang lah. So faham lah kenapa kadang-kadang perawat tak nak direvealkan terlalu terbuka. Betul. Kadang-kadang ada kes yang dia orang tak boleh handle sebenarnya. Tapi dia orang cuba untuk handle.
Ya betul. Risiko juga Risiko orang yang merawat ni sangat-sangat besar. Even saya sendiri yang tolong budak-budak saya tu pun sebenarnya saya tak adalah sampai tahap masuk hospital. Tapi boleh kata 2-3 hari tu pasal kong sekolah sebab terlampau penat. Terlampau orang cakap badan kita dah terlampau drain out. Ibarat dia macam kita dah lari 20-50 km contohnya macam itulah. Dan punca kekacauan kat sekolah tu, adakah memang benda tu memang sentiasa kacau ataupun ada pencetus? Dia pencetus daripada perempuan tadi tu. Sebab dia dah tahu dia tak suci time tu, dia boleh pergi lalu situ. And dia lalu seorang-seorang tau, dia bukan lalu kawan-kawan. And dia suka seorang-seorang, dia suka lalu situ. Bayangkan waktu maghrib dia lalu kat situ, berani gila lah bagi saya. Memang kau memang rare lah saya cakap kan. Dia boleh berani lalu seorang-seorang. Saya sendiri yang dah duduk situ 2 tahun masih tak berani nak lalu. Kecuali kalau ramai-ramai pergi main futsal tu rajin nak lalu kan. Tapi kalau sekanji-sekanji nak cari pasir nak lalu memang tak ada. Tempat tu tak ada lampu lah. Tak ada. Memang tak ada sampai sekarang. Apa kau lalu tempat gelap-gelap? Takut kan. Faham. Okay, itu cerita yang pertama. Sekolah. Okay, cerita yang kedua. Okay, cerita yang kedua ni cerita pasal ni hobi saya lah sebenarnya. Ni hobi saya waktu saya memancing di Kenyir. Kenyir? Kenyir? Ya, yeah, Tasik Kenyir. Kenyir. Tasik Kenyir. Okay, cerita dia bermula bila di cerita tahun 2018 tak silap saya. Saya ingat saya. Kami bertiga. Okay, kami bertiga daripada dia punya main tu lah, kami naik boat sampai ke satu pulau kecil. Saya tak ingat nama pulau tu apa. Tapi satu pulau kecil ni kami tiga orang je kat situ. Maksudnya kami naik boat tiga-tiga orang kami. Sampai situ kami buka, masa tu kira asar lah. Kami set up kemah apa semua. Dan kami nak cari kayu api. Okay, kami nak cari kayu api. Masa tu lebih kurang dalam 6-6.5 macam tu lah. Okay, kami berpecah tiga-tiga orang. Seorang jaga bahagian kemah. So dia cari area kemah je lah. Okay, saya yang bahagian-bahagian nak dekat-dekat dengan air sikit. Belah-belah bakau. Yang seorang lagi ni masuk ke dalam hutan sikit. Okay, nak ceritanya yang dalam hutan ni tadi. Okay, dia pergi cari kayu. Okay, jap, macam biasa kita cari kayu-kayu yang ada ranting supaya kita nak buka, nak buat unggah api kan. Masa-masa dia cari tu, masa tu nak dekat maghrib lah, dia macam terlanggar sesuatu. Okay, terlanggar sesuatu. And bila dia tengok benda tu, dia tengok depan je, tak tengok atas sikit tau. Dia tengok depan saja. Sebab dia duduk kan, dia tengok ke depan. Tengok depan, benda berbulu. Okay, benda berbulu. Tak apa lagi, dia takut dah. Cerita dia takut dah. Dia undur belakang sikit. Dia tengok benda tu tinggi. Nak cakap tinggi macam mana, pokok ratusan tahun ke. Besar tinggi tu. Tinggi tu benda tu. Sangat-sangat tinggi. Dia tengok dia, apa lagi lah, menjerit lah. Dia menjerit, panggil kami dua orang. Saya pun pergi. Bila kami saya pergi tu, saya tengok. Saya kata kat dia, dah, jangan kau tunggu-tunggu, tinggal kayu-kayu, kita belah dulu, kata kan. Okay, tu baru pertama pagi tu. Petang tu. Okay, tak apa lagi. Dia kacau macam tu. Kawan saya ni dia koyak lah. Dia macam, dah hari jom balik lah, tak tahan aku, kata. Dah tengok benda macam tu kan. Dia takut. Okay, tak apa lagi. Saya kata, tak apa, relax je, benda tu tak boleh kacau kau pun. Okay, nak cerita dia ke malam sikit. Malam sikit ni mulalah perangai kurang ajar dia. Perangai benda tu kurang ajar. First dia mengilai. Kami mancing. Okay, first dia mengilai. Mengilai dia berpusing area kami tau. Berpusing area kami. Pusing atas lah. Atas lah. Keliling kami memang pokok. Depan tu tasik. Keliling kami pokok. Pusing. Pusing kan. Kawan saya takut lah. Yang jumpa tadi ni saya takut lah. Kawan saya seorang lagi ni pun dia 50-50 lah. Saya kata tak apa, biar je. Dia bukan boleh kacau pun. Okay, tak apa. Lama mancing-mancing pun semua, nak tidur. Bagi ke dalam kemah. Bagi ke dalam kemah, okay, dia, mula-mula saya ni dululah. Kawan-kawan saya kata, weh, tolong pagar dulu lah apa-apa hal pun kan. Saya pagar keliling kemah je lah. Kita pagar keliling kemah je lah kan. Tak nak lah macam nampak buat teruk sangat kan. Pagar keliling, apa ni, tawa-tawa keliling kemah tu. Ada member saya tu, okay, masuk tidur dulu. Masa kami kat dalam tu lah, itulah bagi saya paling kritikal lah. Kena kacau tu tahap, tahap yang bagi saya agak melampau lah. Sebab apa tau, angin tak ada, ribut tak ada. Bergegar kemah. Bergegar kemah. Maksud dia benda tu macam, bayangkan kemah kalau kena kocak macam mana. Macam tu lah kami kena duduk dalam tu. Bergegar ke buru-buru duduk dalam tu. Nak benda tu duduk main. Dia tak masuk dalam, tapi dia kacau kat situ lah.
Grung. Lah member saya kata, tak tahan dia kata. Kita apa? Saya kata relax lah, keluar kemah dulu. Keluar kemah. Memang dia tunjuk siko-siko diri dia. Masuk banyak lah. Sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Tak, kata, saya tak kata banyak sangat tu, berkata-kata tak adalah, mungkin dalam puluh-puluh lah. Semua yang tinggi-tinggi dah di depan kau masa tu? Tinggi ada, tempang ada, muka comel-comel apa semua ada. Lengkap full set dia bagi. Oh, okay. Lengkap full set lah dia bagi kira waktu tu. Kira kawan saya dah dua orang. Yang seorang tu memang dah dah flat dah, tak boleh go lah. Dia memang dah pengsan orang cakap kan. Yang seorang ni, dah jom kita balik. Saya tak apa, tunggu sampai subuh. Subuh pun kita gerak. Sebab kalau kami gerak malam tu juga, saya risau atas bot jadi pasal. Betul. Saya tak nak. So lepas subuh, azan subuh, solat, terus caw. Tak tunggu dah, kemah-kemah barang memang terus belah. Tak fikir panjang. Bukan sebab saya takut, tapi sebab kawan saya dua orang ni dah emosi dah terlampau. Ya, terlampau tergurau, terlampau drain lah, kena macam tu. Mungkin bagi saya biasa, tapi bagi dia orang dah terlampau ni. Sebab bila tunjuk tu, kalau sekat tunjuk macam nampak kat pun, nampak pocong apa, kita tahu sebab benda tu kita kata okey, dah biasa dengar cerita-cerita orang apa semua kan. Ini the real punya alam sebelah. Faham-faham sendiri lah. Dengan yang tempang, dengan yang muka. Ada satu tu saya ingat lagi sampai hari ni, sebab dia paling dekat dengan saya. Mata terkeluar, pipi pecah. Maksud dekat tu, keluar dari kemah berhadapan cerita orang lah. Depan lah. Keliling-keliling. Benda tu memang macam dia bermain dengan kita. Keliling kemah lah. Member semua nampak lah. Semua nampak. Dia kalau nampak seorang, okey dia boleh handle. Masalah semua nampak, terkulai lah. Memang seorang tu terkulai terus. Memang dah dah tak lego. Dan selepas korang keluar tu, apa lagi tindakan kau? Macam kau kan pernah ibu. Ni lah azan. Lepas tu orang cakap ambil air, renjis balik. Macam nak clearkan sikit, tak mau bagi ni. Sekadar mengilang-ngilang kita boleh terima akal lah. Kalau dah tunjuk macam tu, kau dah melampau lah. Macam memang sengaja dia nak tunjuk kita yang dia tu berkuasa kononnya, macam tu lah kan. So kita halau balik, bagi clear sikit. Lepas tu sampailah dengar apa ni, orang cakap masuk waktu je. Lepas tu barulah kami teruskan. Bukan saya tak nak on the spot, tapi saya risau atas air. Benda tu lagi kuat daripada atas darat. Tempat dia kan. Takut sebab kawan kena rasuk nanti kan. Dalam air, sebab pengalaman saya sendiri, air ni orang cakap tempat yang paling berbahaya kalau benda tu nak main. Dia boleh buang kita dalam air tu bila-bila masa. So agak tak ada agak ni, kita boleh tempat kita berpijak, atas air kita nak pijak kat mana. Memang tak ada harapan kan. Itulah apa yang kami lalui satu malam je sebenarnya. Tapi itulah benda tu bagi saya, untuk saya mungkin biasa, tapi untuk kawan saya lagi dua orang tu, bagi dia orang tu dah sangat-sangat melampau lah. Sebab dia menunjukkan diri dia yang tahap kritikal lah. Tapi balik tu dia tak ada berlarutan sampai kat rumah eh? Dia just seorang yang pengsan tu demam seminggu lah. Seminggu demam. Dia macam termimpi-mimpi, terbayang-bayang macam tu je lah. Yang seorang ni alhamdulillah lah, dia masih kuat semangat lah orang cakap. Dia tak adalah kena kacau semua. Kena kacau kat situ, lepas tu dah habis-habis tu, dia macam dah, ni dah minum air apa semua. Okay, dia dah okay lah. Saya pun bagi air tawar untuk dua-dua orang lah. Saya bagi air tawar. Okay, korang dah minum je air. Kalau rasa beban, minum kan lah. Seorang tu okay, seorang tu memang demam terus. Tak ada ampun lah. Okay, maksudnya dalam malam tu adalah malam selepas kau dah tawar ke tepi keliling tu. Benda tu macam mana? Terus lari ke ataupun asih lagi duduk di jauhan daripada dia kemah? Dia macam jauh sikit je lah. Dia macam ke belakang lah. Tapi gangguan gegaran dah tak ada lah. Dia tak ada gegar. Dia tak ada gegar. Sebab aku dah keluar. Abang kata dah keluar. Sebab kita pergi dalam tu, dia seronok lah. Dia macam takut dengan aku lah. Apa kita kocak. Betul-betul. Okay, aku risau ada yang tengah dengar habis sambil mancing dekat Tasik Kenyir. Ampun kau. Kenyir banyak pulau, tu tak risau lah. Okay, jadi nampak ini direct spot situ. Jadi dia sebenarnya bukan kat situ je, mana-mana betul. Mana ada belum pun ada pun. Betul. Belum. Nampak. Sebab aku faham pemancing. Dia pemancing, dia apa, orang sebut ikan tu banyak situ, mesti dia akan pecah. Even pun orang tahu situ kan. Macam sebab aku pun peminat mancing, sebab aku tahu juga perasaan bila dia ganggu. Dah pernah dia alami juga gangguan-gangguan mancing yang terbaru ni kan. Aku faham benda tu. Cuma yang aku tak boleh bayang, bila imagine benda tu terlalu ramai kan. Aku sendiri pun goyang sebenarnya. Bila kau dikelilingi dengan orang kau pun dah lupa benda tu ada berinteraksi dengan kau. Sebab apa dia ganggu? Dia gelak dia je. Macam kita tengok pernah tengok cerita yang orang kata
apa orang kenek-kenek lah. Dia punya meriah tu macam mana. Ha, macam tu lah meriah dia. Ada macam tu je. Tapi mengilai-ngilai ha, macam tu lah. Yang Cik Ponti je pusing-pusing jalan-jalan. Ada macam tu. Dia kacau sekadar macam tu. Dia tak adalah ni sangat. Tapi lepas tu dah tak mancing situ lah eh. Saya pergi lagi. Pemancing lah. Tadi dia janji ah, pergi dengan orang yang betul. Jangan api dengan orang yang tak betul. Tapi ha, tidur situ ke ah, saya tidur 3 hari 2 malam. Yelah keras kau. Betul. Oh pemancing aku faham tu. Dia kalau hati fighter tetap fighter je. Tak ada hal. Alright. Itu kisah mancing. Aku rasa cerita kali ni jelas. Tak ada apa nak tanya. So kita sebelum ni pun banyak cerita pasal mancing kan. Jadi pada aku nasihat dia sama je. Bila kita pergi satu tempat tu, mungkin satu adab lah. Yang kedua tu kita dah kena prepare. Sebenarnya bila kau nak pergi tempat ni, kau dah tahu nak stay situ 3 hari 2 malam. Prepare betul-betul apa nak kena bawa. Mungkin yelah pergi tempat yang tu kena pagar dulu kan. Jadi jangan sampai sana kau nak pagar, garam tak ada, lada hitam tak ada kan. Tak sure lah. Pengalaman aku camping, benda tu memang kena bawa. Benda paling basic sebenarnya lah. Ni petua sikit lah saya bagi eh. Macam kalau kita nak pergi camping, kita nak pergi tempat hutan-hutan eh, sediakan satu balang, satu botol air 5 liter tu, ayat kursi, lepas tu 3 kul, baca surah jin. Okay. Surah jin, tabu air keliling. Tak payah garang-garang apa, tak payah pun tak apa. Betul. Air semata-mata. Faham. Alright. Lepas tu prepare air tu, balance, jangan buat sikit sangat, kita buat banyak sikit supaya kalau ada apa-apa kerasukan ke apa, kita bagi air tu kat dia orang. Betul. Faham. Lah macam dia cakap kan, prepare, preparation tu penting lah. Bila korang pergi, macam aku sendiri pun, aku pergi mancing kawan aku, aku lebih suka kalau pergi mancing dengan orang yang bukanlah perasaan takut tu. Semua manusia ada perasaan takut. Yes. Tapi jangan macam aku pergi tempat, macam aku tahu tempat tu keras, tapi aku pergi mancing sebab aku tahu situ ikan banyak. Dan aku pula tak, memang tak fokus kalau pergi situ hantu. Sebab memang kita tahu hantu, benda tu semua ada, tempat semua ada kan. Bila macam aku, kalau kawan aku, aku pernah nak cerita pun tak best. Sebabnya ini segmen dia. Kita bagi upaya segmen. Tapi macam contoh, kalau aku pergi mancing dengan kawan aku, aku tak suka salah seorang kawan aku ada perasaan takut. Bila dah sampai tu, dah start cuak. Jangan itu. Sebab benda tu boleh hidu tau. Bagi aku dia boleh hidu. Perasaan takut kau tu dia boleh hidu. Benda sensitif, dia tahu kau takut, dia akan kacau kau. Jadi kau buat biasa je. Pergi masuk tempat mana pun biasa. Biasalah kita pasal berdinding diri dulu lah. Siap-siap semua masuk kawasan tu kan. Bagi aku benda tu lah. Kata langkah-langkah awal lah. Janganlah kita pergi tempat orang tu, kau dah start mindset sini ada hantu ni, kena hati-hati. Jangan. Rokok boleh spare takkan benda. Betul lah pasal. Yang lain tak boleh kan, yang sepatutnya. Baik, so terima kasih kepada band Amir sebab sudi bercerita untuk slot kali ni. Aku rasa cerita memang menarik kan. Tak sia-sia kita yang panggil datang dari jauh datang ke sini. Dan semestinya pada korang juga terima kasih kerana menonton dan sentiasa support Santai Cerita. Tanpa korang siapalah kami. Jadi supportlah kami terus sehingga hari ini dengan bantu like, share dan subscribe. Jadi mungkin ini slot untuk kau ada nak nasihat atau beri pesanan ataupun tips kepada pendengar Santai Cerita. Untuk orang cakap pemancing ke siapa-siapalah, even kalau kita pergi sekolah sekalipun, prepare lah kalau boleh. Kurang-kurangnya nak masuk bilik tu, ataupun masuk bilik ke masuk tempat kita nak tidur ke tempat kita nak istirahat lah orang cakap kan. Setiap kali nak pergi, make sure apa nama, Al-Fatihah, 3 kul, ayat kursi. Niat dalam hati, kita bukannya nak kacau dia. Bukan kita takut dengan dia, tapi kita apa nama, tempat tu Allah takdirkan untuk kita kita sampai situ. Maksudnya Allah yang izinkan kita sampai situ. So berkat lindungan Allah, kita ada kat situ lah. Baik sekolah ke, baik kita pergi camping ke, mana-mana sekalipun, beringat lah, janganlah sampai kita meriah terlebih pula. Betul. Sampai kita lupa ada benda lain yang sebenarnya boleh marah kat kita bila kita buat macam tu. Betul. Alright. Okay, itulah pesanan seberingkas tapi padat. Jadi kalau minat lagi dengan band punya cerita, komen dekat bawah. InsyaAllah mungkin rezeki akan datang, kita akan panggil lagi. Okay, baik, boleh ya Ben? InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah, baik. Okay, so terima kasih lagi sekali kerana support. Bantu kami like, share dan subscribe. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.